Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, masih terkait dengan kebakaran hutan yang juga melanda Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Peristiwa ini memicu kepanikan warga karena api meluas hingga nyaris melahap permukiman mereka. Lari-lari ini orang besar sekali, Mi. Ay, pemadam dulu semuanya, dikasih kali dari perumahan, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dan seperti inilah kepanikan warga pada saat kebakaran lahan terjadi di Rangas, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene pada hari Sabtu. Kebakaran lahan tersebut meluas hingga beberapa meter ke permukiman warga. Beruntung, mobil pemadam kebakaran bisa segera dikerahkan ke lokasi sehingga rumah warga bisa selamat dari kebakaran. Menurut catatan petugas Public Safety Center atau PSC Majene, kebakaran lahan telah mencapai lebih dari 3 hektar. Kemarau yang cukup panjang diduga mempercepat laju kebakaran. Dan untuk menghindari munculnya titik api baru, pemerintah menghimbau warga agar tidak membakar sampah ataupun membuang puntung rokok sembarangan. Mari kita masuk sidang.